Oke, jumpa kembali di channel YouTube kami, Askia Channel, yang mana akan menyampaikan info seputar artis dangdut Indonesia, Putri Isnari Dea dan Hari Putra Nida. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu like, comment, share, and subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel kami, Askia Channel. Pasangan dua sejoli Putri Isnari dan Hari Putra makin mesra semenjak berpacaran pada 29 Januari 2022. Kemesraan kerap kali diperlihatkan oleh pasangan ini hingga membuat baper para penggemarnya. Momen-momen keromantisan keduanya nampak saat syukuran rumah baru Putri Isnari. Terlihat ada beberapa momen keduanya sedang bersuap-suapan pada acara tersebut. Hari Putra mengaku jika hal semacam itu merupakan kejahilan Putri Isnari. Kerap kali mengerjainya hingga pedangdut 24 tahun itu merasa terbiasa dengan perlakuan sang kekasih. Oh, kecolongan yang dapat tadi, jahil dia setiap hari dikerjain sama dia mah, tapi jahilnya sayang gitu, ujar Hari Putra di kanal YouTube dikutip MNC Portal Indonesia Minggu 17 April 2022. Lebih lanjut, Hari pun mengungkapkan rasa takjub melihat Putri Isnari berhijab. Hari Putra tak menyembunyikan perasaan dengan merespon jika sang kekasih yang terlihat berbeda. Tak pelak, Hari terlihat bahagia dengan melihat penampilan sang kekasih. Hal itu membuat Hari Putra menunjukkan rasa kagumnya pada sang kekasih. Cantik banget, sumpah kalau lihat dia pakai hijab, kata Hari Putra. Yuk, simak lagi berita terbarunya yang kedua. Menantikan ungkapan cinta memang bukan hal yang mengenakan. Tapi, untuk menyatakan cinta juga bukan hal yang mudah. Kira-kira begitulah makna lagu terbaru Putri Isnari yang berjudul Berbisik, karya Wisnu Aji. Putri Isnari merupakan penyanyi dangdut muda yang namanya tak asing karena ia merupakan juara dangdut Akademi musim keempat pada tahun 2017. Putri telah merilis 4 single sebelumnya, kini masih di bawah naungan label yang sama 3G Entertainment dan manajemen artis Stream Entertainment. Putri merilis sebuah single bernuansa India Dangdut. Perilisan lagu ini ditandai dengan pre-release berdurasi 60 detik di TikTok pada 21 Februari 2022. Dan dapat didengarkan versi lengkapnya di seluruh digital streaming, platform seperti Apple Music, Spotify, Jog Langit Music, Reso, dan YouTube Music pada 25 Februari 2022. Kecintaannya akan nuansa India pun ia tuangkan dalam single terbarunya, Berbisik. Putri puas banget dengan single terbaru Putri Berbisik ini.